Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimag. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk mengganti nama di akun MyBluePeer teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengganti nama kalian di akun MyBluePeer kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi MyBluePeer-nya. Nah, kalian tungguin ya, teman-teman ya, sabar. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari MyBluePeer, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di situ kan ada menu akun tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini menu akun. Nah, kemudian kalian pilih aja di sini ada ubah profile. Nah, kemudian tinggalkan ganti aja di sini ada nama, teman-teman ya. Nah, kalian ganti menjadi nama yang kalian inginkan. Misalnya saya ingin ganti menjadi Alvan Remake ID gini, kalau sudah tinggalkan klik aja simpan. Nah, tinggalkan klik OK dan otomatis di sini nama saya sudah berganti teman-teman ya di MyBluePeer ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengganti nama akun di MyBluePeer. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.